Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN anoperana di Desa Hauru Gembong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, ngarah-rah hari keantariksaan nasional anu dipeling saban tanggal 6 Agustus. Sesona eta kegiatan teh disorang pikeun mere pangaweruh ka masyarakat ngeunaan antariksa ngaliwatan panitenan dina KN Langit anu poek. Sajumlahing warga ti mimiti barudak tepi ka anu geus sawawa tembong galumbirana keur nitenan pintonan planet kawas Galaxy Way, Saturnus jeung mangpirang planet sejenna ngaliwatan infokus. Eta kagiatan dilakonan di nararaga ngareureuh hari keantariksaan anu dikokolakeun ku Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Dina nasna-nasna eta kagiatan teh dilakonan pikeun mere pangaweruh ka masyarakat ngeunaan antariksa ngaliwatan panitenan ka Ayan Langit anu poek. Dina prona sangkan bisa nitenan benda langit, lampu luar ku dipareuman jero sajam. Eta kagiatan malam langit gelap atau dark sky teh dilakonan di genep tempat nyaeta di Balai Sumedang, Balai Pasuruan, Balai Pontianak, Balai Biak, Balai Garut, jeung Balai Agam. Kepala LAPAN Aris Kurniawan nembrakeun lianti kagiatan nitenan banda langit eta kagiatan ge dieuyeuban ku sarana game kaantariksaan, planetarium mini, teleskop jeung galeri kaantariksaan. Lianti kitu Balai LAPAN Kabupaten Sumedang ditaratas jadi salah sahiji tempat edukasi kaantariksaan ku pihak LAPAN puseur. Karena kan setiap tahun jadi secara rutin kami melaksanakan sudah hampir 3 kali. Jadi 3 tahun kami berturut-turut melaksanakan hari keantariksaan ini. Jadi di dalamnya adalah merupakan kampanye malam langit gelap, di mana kita masyarakat secara umum bisa menikmati keindahan alam, yaitu keindahan langit, melihat bertabur bintang dengan syarat bahwa di bawah ini tidak ada polusi cahaya. Jadi kita mematikan lampu luar dari rumah ataupun bangunan selama 1 jam, mulai dari jam 20 sampai jam 21. Edukasi buat antariksa ke anak-anak. Edukasi banget. Iya. Udah sering, Pak. Saya orang sini kebetulan. Oh, orang sini kebetulan ya. Cuma kalau kegiatan kayak gini ya baru-baru. Baru-baru ya. Maksudnya cuma 1 tahun 1 kali di sini. Yeah. Jadi enggak tiap hari musim-musim ke sini ya, mumpung rame lah. Oh, gitu. Tuh. Pak, bawa siapa aja, Pak? Saya sama anak aja. Sama anak aja. Diki Guntara, Bandung TV.